Safawi tak akan kembali ke JDT, Setai Kedah selepas tamat tempoh pinjaman. Pemain sayap Malaysia, Safawi Rasid kini sudah menjadi pemain kegemaran para penyokong Ratchaburi FC dan sering diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan. Sejak tiba sebagai pemain pinjaman dari JDT, beliau sudah diturunkan sebanyak 5 kali dalam Liga Thailand dan 1 kali di Piala Thailand. Tujuan utama beliau ke Ratchaburi FC adalah untuk mengumpul sebanyak mungkin minit permainan di mana sebelum ini beliau banyak memanaskan bangku simpanan ketika bersama JDT. Safawi berharap agar sentuhannya di atas padang dapat diteruskan dengan kelab yang betul-betul menggunakan khidmatnya dan kepakarannya selepas sekembalinya dari Thailand. Pelbagai pasukan akan cuba mendapatkan Safawi dan antara kelab Liga Super yang dikaitkan dengan Safawi adalah Kedah Darul Aman FC susulan satu hantaran di Instastory miliknya baru-baru ini. Dalam hantaran tersebut, Safawi memuat naik panggilan video bersama adiknya, Alfie Rasid berserta caption, "Jumpa tidak lama lagi. Teruskan perjuangan." Alfie kini bersama skuad Liga Simpanan Kedah selepas berhijrah dari JDT 3 di mana beliau berjaya menjuarai Piala Presiden 2022 bersama JDT. Bagaimanapun, hantaran tersebut tidak dapat mengesahkan sama ada Safawi benar-benar akan berhijrah ke Kedah, namun jika benar ia boleh memberi manfaat buat dirinya yang ingin mendapatkan minit permainan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.